Oke guys, ini Supra Fit, ciri-ciri knalpotnya bocor. Keluar asap dari ini ya. Retak tuh. Ngasap. Posisi sini retak karena hujan ropos ya. Ini kenapa saya DI-nya di atas, karena sering mogok jadi soketnya sering bermasalah. Makanya saya sarankan ke teman-teman juga Suzuki Thunder, suruh bersihkan soket-soket sebelum memvonis ke komponen ya. Siapa tahu bisa hidup, kadang kayak gitu. Tapi kalau ke bengkel khusus biasanya minta ganti langsung, dia nggak mau ribet. Oke, itu aja, sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.